Pemain dari Karpuruci, Spike keras. Afta membongkar pertahanan dari anak-anak Putra Guntur. Spike balasan berhasil dipatahkan kembali. Berbahaya Afta di sana dan sebuah open spike dari seorang Afta tadi gagal di blok dengan baik oleh pemain-pemain dari Putra Guntur. Sementara membuka angka anak-anak dari Karpuruci melalui setter utamanya yaitu seorang Ardi. Balasan sebuah spike dari seorang Nanang tadi berhasil menyamakannya menjadi 1-1. Sementara ini adalah pemain berjersey 11 yaitu Angge. Angge timbang-timbang bolanya Angge. Putra Guntur sudah dilepaskan di belakang, risih baik sekali. Kembali sebuah serangan dari Diki Chandra berhasil dipatahkan. Peluang kembali ada Afta. Pelan saja atau triple saja tadi dilakukan dengan baik oleh anak-anak yaitu Karpuruci tadi. Sementara 2-1 masih untuk keunggulan Karpuruci. Di belakang sana ada seorang Diki Chandra. Akan melakukan servisnya Diki Chandra. Berhasil dilakukan, baik sekali. Bola tanggung dikutip saja dengan sangat mudah oleh seorang Afta. 3-1, melaju dengan cepat anak-anak dari Karpuruci. Sementara di belakang sana masih seorang yaitu Diki Chandra. Pemain asli dari Juso sudah dilepaskan. Kembali floating panjang di belakang sana. Peluang kembali, Fikri berbahaya. Penempatan bola dari seorang Fikri. Dibiarkan saja tadi oleh Diki Chandra. Sementara kembali, pindah poin. 2-3, sementara ini adalah Nanang. Bomber dari Putra Guntur, floating dilakukan, lagi ball terjadi, peluang oleh Afta. Sebuah spike keras, tidak kesulitan seorang Afta untuk melepaskan spike-nya. Sementara kembali 4-2, memimpin anak-anak dari Putra Guntur, dari Karpuruci. Jamser dilepaskan, baik sekali Afta. Sang libero di belakang sana, baik sekali peluang, sodorkan bola kembali. Serangan berbahaya bro. Penempatan dari seorang Afta berhasil mencuri satu angka kembali untuk Karpuruci dan 5-2. Melaju dengan cepat pemain-pemain dari Karpuruci. Masih melalui seorang Afta Widura sudah dilepaskan dan sayang gagal tadi seorang Kapet Celik melakukan resipnya dengan baik. Sementara masih seorang Afta Widura sudah dilepaskan. Jamsonya Kak Peci dan bola tanggung disambar saja. Namun terlalu nafsu rupanya seorang Rico. Sepeda keluar meninggalkan lapangan. Sementara 3-6 masih tertinggal Putra Guntur. Di belakang sana baik sekali seorang Dedi. Lepas sudah spike crash dan gagal diresip oleh anak-anak Putra Guntur dan kembali. Baik, sementara kali ini masih pemain berjersey 7 lepas sudah Dimas. Kembali peluang berbahaya Fikri. Spek keras tertahan kali ini oleh sang libero yaitu seorang Afan. Afan balasan serangan dari Afta Widura berbahaya. Namun sayang spek atau back attack dari seorang Nanang masih jauh keluar meninggalkan lapangan dan kembali angka demi angka diraih dengan cepat oleh sebuah dari Karpuruci 8-3. Masih seorang Dimas namun sayang jauh sekali servis dari Dimas ke belakang dan sementara 4-8 masih tertinggal skuad dari Putra Guntur. Servis dilakukan di belakang berhasil diisi oleh Afta. Kembali peluang back attack dilakukan oleh Dimas berhasil kembali sebuah serangan dari anak-anak. Oh, Nanang di sana berhasil kembali berbahaya bro. Sebuah spike crash dari seorang Rico berhasil mencuri satu angka kembali untuk yaitu Karpuruci. Sementara 9-4. Ini adalah Yogi kali ini dari Karpuruci. Floating saja baik sekali. Celik di sana berbahaya Fikri. Spike keras Fikri berhasil dikurung dengan baik oleh anak-anak dari Karpuruci. Kemudian ada Afta di sana. Peluang baik bola tangguh berbahaya bro. Nanang di selakan sana menyambut umpan matang yang diberikan kali ini oleh setter Budi Lembayung. 5-9 masih tertinggal anak-anak dari Putra Guntur. Kali ini sementara ini adalah sosok seorang Fikri. Sudah dilepaskan Fikri baik sekali. Sementara Ardi berikan umpan back attack dari seorang Afta. Tidak kesulitan seorang Afta untuk melakukan spike-nya dengan baik. Sementara 10-5. Ini adalah seorang
yaitu Rico. Kembali Rico, jamset dilakukan Rico, baik sekali. Resip kembali peluang, spike balasan dari seorang Nanang, gagal diresip dengan baik oleh yaitu Rico. 6-10. Masih tertinggal kali ini adalah anak-anak dari Putra Guntur. Setter Budi Lembayung, floating saja dilakukan baik sekali. Kembali Ardi di sana, penempatan yang sangat-sangat taktis dari seorang Aftawi Dura. Ya, sangat produktif pemain yang satu ini. 11-6. Sementara masih di belakang sana yaitu setter Ardi, lepas sudah servisnya dan gagal resip yang dilakukan oleh yaitu Fikri. Ya, pemain nomor 17 yaitu seorang Ardi, saya terutama dari Garpolucci, floating back sekali, peluang berbahaya bro. Sebuah serangan kali ini dilakukan oleh seorang Nanang dengan placing ball-nya yang sangat baik. Sementara 7-12, perlahan namun pasti mulai mempersempit ketertinggalannya. Sementara kali ini masih seorang Angge, lepas ke servis dari Angge, berhasil resip dari seorang Avan, peluang sempat keras dan dilakukan oleh seorang Dimas. Gagal, oh ternyata masih jauh keluar meninggalkan lapangan. 8-12. Kali ini masih seorang Anggih kembali dari Putra Guntur. Untuk kedua kalinya floating dilakukan tipis, baik sekali. Resip dari anak-anak Karporuji dan quick spike dari seorang Diki Chandra. Ya, terlambat sepersekian detik bloker-bloker dari Putra Guntur, sehingga Diki Chandra berhasil melakukan spike dengan sangat baik. Sementara Diki Chandra kembali peluang, resip yang salah dilakukan kali ini seorang Angge. Namun sementara kembali 14-8. Berhasil menjaga jarak perolehan angka anak-anak dari Karporuji, masih melalui Diki Chandra, namun sayang servisnya gagal kali ini seorang Diki. Sementara 9-14. Masih tertinggal anak-anak Putra Guntur melalui seorang Nanang kali ini. Lepas sudah servis jauh di belakang, berhasil dirisip oleh seorang Avan. Peluang kembali back attack dilakukan oleh pemain berjersey satu yaitu seorang Rico. Dan berhasil Rico melakukannya dengan baik. Sementara 15-9 di belakang sana ada pemain serba bisa seorang Afta. Sudah dilepaskan Afta, risip baik sekali peluang lagi dari seorang Fikri. Maulana berhasil coba dikejar namun sayang gagal kali ini dilakukan dengan baik oleh setter Ardi. Sementara kali ini 10-15, Putra Guntur masih tertinggal melalui seorang Dio. Kali ini Putra Guntur lepaskan servisnya, namun sayang ada apa dengan seorang Dio sehingga servisnya sedikit melebar keluar meninggalkan lapangan. Dimas floating dilakukan jauh di belakang, kembali peluang Budi melayung dorong saja seorang Dana, berbahaya bro. Penempatan yang sangat taktis dari seorang Rico, mencuri satu angka kembali untuk yaitu Garpolucci. 17-10. Masih kali ini seorang Dimas sudah dilakukan floating, namun sayang hanya membentur bibir net saja. Dan sementara kembali pindah poin 11-17. Ini adalah yaitu seorang Sikin, lepas sudah servisnya Sikin di belakang saja. Aftar resip yang sangat baik, mengutip bola dan balasan dikutip saja dengan baik oleh seorang Budi Lembayung. Dan 12-17 masih tertinggal 5 angka anak-anak dari Putra Guntur. Sementara masih seorang Sikin kembali, Sikin maksudnya, sudah dilepaskan floating tipis Afta, baik sekali peluang spike balasan dari seorang Rico, berhasil dipatahkan dan penyelamatan yang sangat baik dari seorang Nanang, berhasil mencuri satu angka kembali dan 13-17. Perlahan namun pasti mulai mempersempit ketertinggalannya melalui Sikin kembali Putra Guntur melakukan servis baik sekali. Ardi berikan umpan kepada seorang Afta namun gagal dilakukan. Kembali Budi Lembayung, quick spike berhasil, berbahaya bro. Sebuah spike keras dilakukan oleh seorang Afta. 18-13 untuk keunggulan dari Garpolucci. Sementara kali ini adalah seorang Yogi agar melepas servisnya. Yogi di belakang berhasil dirisip Nanang, baik sekali Budi Lembayung. Fikri spike keras, Fikri berhasil melewati blok yang dilakukan oleh Diki Chandra dan juga yaitu seorang Yogi, seorang Ardi maksudnya. Namun sementara kembali 14-18 masih Fikri Maulana lepas sudah, namun sayang servis
atau floatingnya gagal terlalu rendah. Sementara pindah poin 19-14. Kali ini seorang Rico melepas servis lurus panjang di belakang. Ada Budi Lumpayo berikan umpan pada seorang Nanang, namun ternyata berhasil menembus blok yang dilakukan oleh Diki Chandra. 15-19. Menyisakan satu poin, akankah berhasil tersusul oleh kali ini seorang yaitu center Budi Lembayung. Pertahanan, oh namun ia masuk ternyata. Back attack yang dilakukan oleh seorang Rico. 20-15. Berhasil menjauh kembali anak-anak dari Garporucci. Servis dari center Ardi sudah dilakukan. Budi Lembayung di sana memberikan bola kali ini kepada anak-anak dari Putra Guntur. Kali ini seorang Apta tertahan, kembali Apta membutuhkan bola dengan cepat dan memperdaya pemain-pemain dari Putra Guntur. Sementara kembali 21-15. Ada center Ardi lepas sudah, servisnya baik sekali Budi Lembayung. Berbahaya, seorang Nanang melakukan open back dengan baik. Sementara 16-21. Masih tertinggal anak-anak dari Putra Guntur. Anggih kali ini. Timang-timang bola Anggih. Floating saja dilakukan. Baik sekali Apan. Kembali berbahaya. Penempatan yang sangat-sangat rapi dilakukan oleh seorang Afta. 22-16. Ada gap yang sangat jauh di sana. Sementara masih seorang Diki Chandra akan melakukan servisnya. Diki sudah dilepaskan. Nanang kurang sempurna. Triple saja dilakukan oleh seorang Angge. Berbahaya bro. Penempatan bola saya rasa. Ya, sentuhan spekulatif tadi dari seorang Joki. Namun ternyata masuk. Ya, titik aman pertama diraih oleh skuad Garporucci. Masih melalui Diki Chandra, kembali pemain yang cukup jangkung di skuad Garporucci. Sudah dilepaskan. Nanang di sana berikan umpan kali kepada seorang Fikri. Spike dari Fikri gagal. Penyelamatan baik sekali. Jauh di belakang dibiarkan saja oleh seorang Angge. Sementara 17-23. Pintu masih terbuka lebar untuk skuad Putra Guntur mengejar ketertinggalannya. Melalui seorang Nanang sudah dilepaskan. Nanang baik sekali. Berbahaya bro. Spike rasa seorang Dimas. Namun sayang tidak masuk Dimas. Dan 18-23. Ya, ini adalah seorang Nanang kembali dari Putra Guntur. Sudah dilepaskan jauh di belakang. Risik kurang sempurna dari seorang Rico. Batal dikejar oleh libero yaitu seorang Apan. 19-23. Masih Nanang di belakang. Lepas sudah servis dari Nanang. Baik sekali receive tinggi di sana. Sebuah serangan spike dari seorang Apta. Sulit mengawal seorang Apta malam hari ini. Set point 24-19. Masih seorang Apta, pelan saja Apta. Ada Pudi Lembayung, back attack dari seorang Nanang. Berhasil Nanang dan gagal receive dari libero Avan. Pindah poin 20-24. Ya, ini adalah seorang Galang. Sudah dilepas, bukan Galang namun seorang Dio tadi gagal melakukan tugasnya. Dan selanjutnya menggila malam hari ini. Kita nantikan bersama-sama. Sementara kembali Budi Lembayu berikan umpan kepada seorang Nanang. Berhasil kali Nanang. Masih ada Ardi berikan umpan kali, namun kembali Nanang di sana. Berbahaya penempatan dari seorang Budi Lembayu, setter utama dari Putra Guntur. 1-0. Budi Lembayu berhasil membuka angka malam hari ini di set kedua. Sudah dilepaskan Apta. Baik sekali Apta. Berbahaya dan quick spike atau cross spike tadi dilakukan dengan sangat-sangat baik oleh seorang Diki Chandra. 1-1. Diki Chandra, pemain dengan tinggi badan cukup ideal untuk seorang atlet bola voli. Lepas sudah kembali Fikri Maulana membalas sudah spike crash yang dilakukan. Namun kembali Apta penempatan yang sangat baik. Fikri kembali peluang namun sayang Budi Lembayung tadi sudah membuat foul atau kesalahan. Dan sementara 2-1 untuk keunggulan dari Garporucci. Masih melalui Diki Chandra kembali floating namun sayang serbu sayang terlalu rendah dan jatuh di bidang permainan sendiri. Sementara kembali pindah poin 2-2. Kali ini anak-anak dari Putra Guntur melalui seorang Galang
melepas servis panjang galang di belakang, dirisip dengan baik. Kali ini seorang Rico berbahaya, sepak rasa seorang Afta kembali peluang, ada Ardi Afta di sana dan tertahan kali ini. Namun sayang, terlambat seorang Sikin melakukan penyelamatan. 3-2 unggul anak-anak dari Karporuci. Masih ada monster Afta di belakang sana, masih Budi Lembayung berikan umpan kepada seorang Fikri dan berhasil dilakukan spike-nya dengan baik dan menyamakan angka menjadi 3-3. Ini adalah Fikri Maulana. Lepas sudah servis Fikri, floating yang sangat tipis baik sekali. Afta di sana back attack yang sangat terukur dan gagal dirisip dengan baik oleh seorang Afta, seorang Fikri. Sementara 4-3. Pindah poin, ini adalah seorang Dimas dari Karporuci. Dimas sudah dilepaskan. Dimas sementara di belakang ada seorang Galang kembali peluang, namun berhasil dipatahkan oleh anak-anak dari Karporuci kembali. Masih ada sepak rasa seorang Nanang berhasil melewati blok yang dilakukan oleh yaitu setter Ardi. Sementara kembali 4-4 di game ketiga kali ini. Dio, game kedua sementara Dio sudah dilepaskan. Dio dirisip dengan baik oleh sang setter Afta, berbahaya spike kerasnya Afta berhasil masuk di posisi 5, gagal dirisip dengan baik oleh anak-anak dari Putra Guntur. 5-4 sementara kali ini, masih memimpin anak-anak dari Karporuci. Melalui joki sudah dilepaskan, joki baik sekali. Budi Lebayo berbahaya bro, spike rasnya seorang Nanang tertahan dan bola tanggung di atas bibir net disosor saja dengan sangat cepat oleh Diki Chandra. 6-4 sementara, masih kali ini seorang joki Karporuci akan melakukan servisnya. Sudah dilepaskan joki baik sekali, ada Budi Lebayo back attack dari seorang Fikri. Malam hari ini menunjukkan kelasnya dengan melakukan back attack-nya dengan baik dan pindah poin. 5-6 masih tertinggal. Kali ini anak-anak dari Putra Guntur melalui Sikin. Sudah dilepaskan Sikin, baik sekali Afan penempatan dan kembali sebuah quick spike diperagakan oleh quicker yang belum ada obatnya malam hari ini, seorang yaitu Diki Chandra. 7-5. Kali ini melalui seorang Rico, sudah dilakukan Rico sedikit melebar back attack. Penempatan saja dari seorang Fikri, berbahaya bro, ada Afta di sana pelan namun mematikan. Sayang gagal kembali Fikri. Balasan sebuah serangan atau back attack dilakukan Fikri, berhasil kali ini Fikri. Dan 6-7 mulai bersempit ketertinggalannya anak-anak dari Putra Guntur. Masih seorang Sikin melepas servis, Sikin jauh di belakang, kembali sebuah serangan berbahaya, spek kerasnya seorang Afta. Sudah berusaha diblok mati-matian oleh seorang Nanang, namun berhasil menembus juga seorang Afta tadi. 8-6 sementara, di belakang receive back sekali bola tabung, dan quick spike sangat baik dilakukan oleh seorang Galang. Pindah poin dan 7-8, ini adalah seorang Nanang. Pemain berjersey 5. Nanang pantul-pantulkan bola di tanah. Nanang sudah dilepaskan. Nanang baik sekali. Afan kembali berbahaya, cross back yang dilakukan oleh seorang Diki Chandra. 9-7. Unggul anak-anak dari Karporuci melalui Diki Chandra kembali. Karporuci jauh di belakang, dirisip dengan baik. Masih ada Budi Lebayo, back attack dari seorang Nanang, berhasil kali ini Nanang dan mencuri satu angka kembali untuk Putra Guntur. 8-9 menyisakan satu angka, akankah berhasil tersusul? Kali ini masih melalui seorang Budi Lembayung, setter utama dari Putra Guntur. Sudah dilepaskan, floating panjang baik sekali. Sementara Ardi di sana berikan umpan kali ini namun berhasil tertahan, berbahaya Fikri Maulana. Namun sayang, flashing bola dari Fikri sudah membentur Ruth dan dianggap sudah keluar. Namun sebetulnya 10-8 sementara masih unggul Karporuci. Afta di sana namun sayang, receive atas dari seorang Dio tadi yang melakukan kesalahan. Sementara 11-8 unggul anak-anak dari Karporuci, pelan saja namun sayang, baik sekali sebetulnya maksud dari Afta namun sayang terlalu lemah servisnya. 9-11
ada kali ini yaitu Galang. Sudah dilepaskan Galang, namun saya gagal dirisip dengan baik oleh seorang Avan libero dari Karporuci, dan 10-11 masih melalui seorang yaitu Galang kembali. Baik, kembali masih kali ini masih ada seorang yaitu Dimas. Kembali Dimas sudah dilepaskan baik sekali. Nah, di sana peluang kembali berbahaya, spike crash dari yaitu anak-anak Putra Guntur Dio di belakang sana. Ya, baik, sementara masih seorang Dimas kembali dari Karporuci melepas servis panjang di belakang. Baik sekali spike crash, namun saya berhasil dipatahkan. Kembali peluang Fikri di sana berbahaya, spike crash dari Fikri dan mencuri satu angka kembali. Dan sementara kembali masih tertinggal anak-anak dari Putra Guntur 11-13. Masih ada Fikri Maulana floating jauh di belakang. Ardi di sana berikan umpan kepada Apta, tertahan balasan sebuah serangan Fikri, namun sayang masih jauh losor di belakang. Dan menjadi 14-11, masih tertinggal anak-anak dari Putra Guntur atas rivalnya yaitu Karporuci. Sementara Joki, baik sekali Joki, sayang di sana ada Budi Lumayung berikan umpan kali kepada seorang Dio, tertahan kembali peluang, ada Apta, spike crashnya seorang Apta, gagal dirisip dengan baik oleh anak-anak dari yaitu Putra Guntur. Sementara tim out diminta Guntur, sementara serisip, namun sayang kesalahan tadi dilakukan oleh seorang Galang dengan melakukan risip yang salah. 16-11, sementara masih seorang Joki sudah dilakukan. Joki Galang bola tabungan, disambar saja bola sedekah tadi, disosor saja dengan cepat oleh seorang Diki Chandra. 17-11, baik sekali resep. Masih ada Budi Lebayo berbahaya, Nanang di sana tercover dengan baik oleh Diki Chandra. Back attack dari seorang Fikri, tertahan Diki Chandra dan disambar saja dengan sangat-sangat baik oleh seorang Diki Chandra. 18-11, sementara masih seorang Joki dari Karporuci melepas servis panjang di belakang. Budi Lebayung bicara berikan umpan kali ini berhasil dilakukannya, menyilang oleh pemain berjersey 3 yaitu seorang Dio. 12-18, ini adalah sosok seorang Dio yang baru saja melakukan spek menyilangnya. Sementara kembali peluang dari anak-anak Karporuci dan spek balasan dari pemain berjersey 1 tadi berhasil dilakukannya dengan baik seorang Rico. 19-12, ini adalah sosok seorang Rico, floating saja Rico, baik sekali. Budi Lebayu di sana dan quick spike berhasil tertahan oleh Apta di sana berbahaya, spike berhasil seorang Diki Chandra memutar, namun sayang bola tidak masuk, hanya membentur bibir net. Dan sementara kembali 13-19, tertinggal 6 angka. Sementara masih seorang Dio kembali sudah dilakukan, ada Ardi di sana berikan umpan kepada seorang Apta, penempatan Budi Lembayo kepada siapa bola diberikan, dan Fikri di sana masih Ardi berbahaya, spike crash dari seorang Ardi. Diki Chandra berhasil bergulir di atas bibir net dan 20-13. Sementara masih kali ini ada setter Ardi sudah dilepaskan, bola tanggung penempatan saja berbahaya. Apta mendorong bola jauh di belakang, Budi Lembayung back attack dari seorang yaitu Dio, masuk ternyata Dio, dan 14-20. Ini adalah sosok seorang Nanang dari Putra Guntur, akan dilepaskan Putra Guntur. Baik sekali resip dari seorang Rico, berbahaya bro, spike crashnya seorang Diki Chandra, hanya melompat jangkit saja sudah berhasil menyambar bola dengan baik. Dan sementara 21-14, masih melalui Diki Chandra. Karporuci akan melakukan servisnya panjang di belakang, resip baik sekali. Kembali Budi Lembayung, umpan yang sangat matang diselesaikan dengan sangat baik oleh Fikri Maulana, dan ada toss out. Sementara 15-21, masih melalui setter Budi Lembayung.
Putra Guntur akan dilakukannya servisnya. Baik sekali, resip yang sangat baik, kembali spek dari Dimas. Namun sudah ditunggu 2 blok oleh anak-anak Putra Guntur, 16-21. Sementara masih seorang Budi Lembayung untuk kali keduanya. Sudah dilepaskan jauh di belakang, berhasil di-resip, baik sekali, berbahaya, spek kerasnya seorang Afta lurus, gagal di-resip oleh yaitu Sikin, dan pindah poin 22-16. Ini adalah seorang Afta, pelan saja Afta di posisi 4 kembali, sebuah serangan berbahaya lurus, spek keras dari seorang Dio, gagal di-blok dengan baik oleh Dimas. Sementara pindah poin 17-22. Ini adalah Galang dari Putra Guntur kembali. Sudah dilepaskan, jauh di belakang, resip. Ada Ardi, berbahaya, spike kerasnya seorang Rico. Berhasil membelah 2 blok. Sementara titik aman pertama diraih oleh Karporuji, 23-17. Baik sekali namun sayang, terlalu rendah tadi Dimas sehingga bola jatuh di bidang permainan sendiri dan 18-23 masih tertinggal. Sementara Fikri Maulana sudah dilepaskan, baik sekali Ardi sana, berbahaya back attack dari seorang Afta. Ya, set point 24-18. Ya, ini adalah Yogi jauh di belakang, resist baik sekali Budi Lembayung, back attack dari seorang Fikri. Berhasil membongkar 2 blok yang dilakukan oleh Rico dan juga Diki Chandra. 19-24. Sementara kali ini masih seorang Dio sudah dilakukan. Baik sekali, berbahaya penempatan saja namun sayang. Saling menunggu tadi Afta dan juga yaitu Sikin. Maka berakhir sudah game yang kembali terhubung lapangan. Sementara servis dilakukan oleh yaitu setter Budi Lembayung, sudah dilakukan kembali peluang, ada apa di sana, berbahaya bro, sebuah spike atas dari seorang Afta tadi gagal dibendung oleh pemain-pemain dari Putra Guntur. 1-0 Afta membuka angka untuk Karporuji. Lepas sudah servis Budi Lembayung dan spike keras dari seorang Anggi, berhasil kali ini Anggi menyamakan angka menjadi 1-1. Ini adalah seorang Anggi kembali dari Putra Guntur. Sudah dilakukan Anggi jauh di belakang. Afan, baik sekali Ardi dan quick spike dari Dinky Chandra. Gagal diantisipasi oleh blocker-blocker dari Putra Guntur. 2-1 unggul sementara. Ini adalah sosok Dinky Chandra. Pemain dengan tinggi 187 cm sudah dilepaskan. Baik sekali peluang Fikri di sana. Yo, penyelamatan saja jauh di belakang. Kembali berbahaya Afta. Spek dan Afta berhasil dipatahkan kembali. Afta speknya kembali berhasil. Namun sayang bola rebound gagal. Bola rebound keluar meninggalkan lapangan. Dan 3-1 untuk keunggulan dari Karporuji. Masih melalui Diki Chandra, kembali jam set dilakukan. Baik sekali Budi Lembayung, open spike dilakukan kali ini oleh seorang Dio. Namun sayang bola masih melebar keluar meninggalkan lapangan. Dan 4-1 unggul dengan cepat anak-anak dari Karporuji. Masih melalui Diki Chandra lurus. Baik sekali Budi Lembayung berikan umpan kali ini kepada seorang Nanang dan gagal diresip dengan baik oleh Diki Chandra. Dan kembali pindah poin 2-4. Masih tertinggal sekuat dari Putra Guntur. Ini adalah seorang Fikri Maulana, floating yang sangat baik Fikri. Ardi di sana, siapang dituju, pelan saja kembali peluang, berbahaya sebuah serangan namun masih ada. Apa yang terjadi? Bola sudah menyentuh root dan dianggap sudah keluar. Sementara kembali angka bertambah untuk Putra Guntur 3-4. Kali ini masih seorang Fikri Maulana melepas servis panjang di belakang Afan, baik sekali Ardi dan open back dari seorang Afta pelan namun tertahan di sana. Penempatan saja Dio, berbahaya bro, spike kerasnya seorang Afta, kembali peluang Nanang, berebutan bola di sana dimenangkan oleh seorang Afta. Dan kembali bertambah angka untuk skuad dari Karporuji 5-3. Masih melalui Afta, sudah dilakukan Afta, ada Anggi di sana, spek kerasnya keluang kembali, balasan serangan dari Rico dan menyelesaikan tugasnya dengan baik Rico.
6-3. Sementara kali ini masih seorang Apta, sudah dilakukan Apta. Ada Anggi di sana, kembali spike kerasnya seorang Nanang. Namun sayang, gagal penyelamatan yang dilakukan oleh setter Ardi. Sementara pindah poin menjadi 4-6. Masih tertinggal anak-anak dari Putra Guntur. Melalui Dius sudah dilakukan, Ardi di sana, dan quick spike mulus yang dilakukan dengan sangat baik oleh seorang joki. 7-4, pindah poin. Oh, kembali Dimas sudah dilakukan. Dimas baik sekali, berbahaya spike rasanya seorang Fikri. Masih ada Afta di sana, berbahaya bro. Spike raja seorang Rico berhasil menembus blok yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Putra Guntur. 8-4 separuh perjalanan. Masih ada Dimas di sana, Budi Lembayung berikan umpan kepada Rico dan audio maksudnya gagal di receive dengan baik oleh Avan libero dari Garporuji. 5-8. Ini adalah seorang Galang akan melakukan servisnya. Galang dari Putra Guntur floating saja, baik sekali bola tanggung, dan satu angka gratis tadi diberikan kepada tim dari Putra Guntur. Sementara kembali 6-8, terpaut dua angka sudah dilakukan, baik sekali. Rico di sana berbahaya, back attack dari seorang Apta, tertahan kembali oleh seorang Diu, berbahaya bro. Spike kerasnya seorang Nanang, berhasil kali Nanang mengecoh blocker-blocker dari Karporuti. 7-8, tersisa satu angka. Akankah berhasil tersusul oleh seorang Galang? Kita nantikan bersama-sama. Sudah dilakukan pelan saja, dan ternyata bola tipis keluar meninggalkan lapangan dan pindah poin 9-7. Sementara ini adalah sosok seorang joki, pemain berjersey 10, pemain yang sangat senior di sebuah Karporuji. Melepas servis lurus, floating saja dilakukan, serangan dari seorang Fikri berhasil menembus blok yang dilakukan kali ini oleh seorang Rico. Sementara 8-9, sangat ketat permainan di set yang ketiga. Namun kembali sebuah serangan, masih Apta di sana, berbahaya penempatan, namun tercover dengan baik. Peluang tipol saja dilakukan, namun sayang tidak ada cover block di sana. Dan sementara kembali angka sama 9-9. Masih melalui Nanang, Putra Guntur coba mengejar ketertinggalannya. Oh, kembali sebuah serangan, Rico tertahan dengan baik. Placing ball saja dilakukan oleh seorang Dio. Kembali peluang berbahaya Ardi, dan spike keras atau spike track dari Diki Chandra tadi berhasil dilakukannya. Sementara 10-9, mulai memimpin kembali anak-anak dari Karporuji melalui Rico. Serangan kali dari anak-anak yaitu Putra Guntur masuk melalui Afta, berikan bola kepada siapa, penempatan saja, dan kecerdikan dan kematangan seorang Afta. Sementara 11-9, masih melalui Rico kembali. Lepas sudah servis dari Rico, mendatar atau floating kurang sempurna tadi. Resip dari seorang Galang membuang satu peluang kembali dan dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak Karporuji, dan 12-9. Sementara masih seorang Rico, floating dilakukan Rico, baik sekali berbahaya Budi Lembayung, dan spike kerasnya seorang Fikri tertahan. Apta di sana, berbahaya Apta, dan sebuah super spike dari seorang Apta. Bledos. 13-9, sementara servis dilakukan baik sekali, resep kembali, peluang berbahaya, sebuah spike-nya seorang Fikri. Namun sayang bola masih keluar meninggalkan lapangan, dan 14-9. Sementara masih kali ini seorang Rico resep baik sekali, Budi Lembayung coba mencari bola, berikan kepada seorang Fikri, jauh di belakang, berbahaya bro. Disambar oleh Diki Chandra, bola tanggung kembali, spike balasan dari seorang Nanang, gagal dirisip oleh yaitu seorang Rico. Pindah poin 10-14. Ini adalah setter Budi Lembayung dari Putra Guntur, floating back sekali Avan. Di sana ada seorang Rico yang dituju, kembali berbahaya, sebuah serangan dari seorang Fikri Maulana
berhasil menembus blok yang dilakukan oleh Diki Chandra. 11-14. Perlahan namun pasti Putra Guntur kembali menemukan performa terbaiknya. Sudah dilakukan namun sayang bola gagal bergulir di atas bibir net. Dan sementara dari kejauhan terlihat ada pergantian pemain kembali. Anggih dimasukkan dan diistirahat kembali seorang Dimas. 15-11 untuk keunggulan Karporuci. Sebuah serangan back attack dari seorang Nanang. Namun ternyata bola masih jauh keluar meninggalkan lapangan dan keuntungan untuk Karporuci 16-11. Ini adalah setter Ardi yang sejauh ini penampilannya cukup memanjakan para pemain-pemain dari Karporuci. Sebuah serangan namun sudah dikurung dengan sangat rapat oleh seorang Diki Chandra. Sementara bola voli di sahabat Tugur untuk menyaksikan secara langsung babak 16 besar. Tersisa satu tiket di 8 besar akankah diperebutkan oleh Karporuci dan juga tim dari Putra Guntur. Dan sementara unggul 2-0 tim dari Karporuci. Sementara set ketiga sedang berlangsung dan keunggulan untuk Karporuci 17-11. Sementara baru saja sebuah spike keras dilakukan oleh seorang Fikri dan pindah poin 12-17. Masih tertinggal ini adalah seorang Anggih kembali dari Putra Guntur. Jauh di belakang receive baik sekali. Kembali bola tanggung dan dikutip saja dengan mudah oleh seorang Fikri Maulana dan 13-17. Sementara tertinggal 4 poin anak-anak dari Putra Guntur melalui Anggih kembali. Floating back sekali. Apaan penempatan dari seorang Afta tertahan. Afta kembali dan quick back dari Diki Chandra. Ya, 18-13 unggul jauh skor dari Karporuci. Diki Chandra berhasil diresip kembali blok berbahaya. Spike kerasnya seorang Dio. Balasan Afta di sana kembali Dio tertahan kembali dan sayang gagal diresip dengan baik oleh seorang Adi. 14-18 pindah poin. Ini adalah Fikri Maulana. Servis akan dilakukan oleh Fikri. Floating yang baik sekali. Afan di sana. Open back dari seorang Afta. Tertahan kembali. Fikri berikan umpan. Dan spike balasan dari Fikri. Namun sayang masih jauh keluar meninggalkan lapangan. Dan kembali pindah poin. 19-14. Masih melalui monster dari Karporuci seorang Afta. Sudah dilakukan Afta. Balasan sebuah spike keras dari seorang Nanang. Ya, free block tadi. Tidak ada satu block pun yang naik untuk menutup sebuah spike yang dilakukan oleh seorang Nanang. 15-19 masih tertinggal. Kembali sebuah serangan dan spike keras dari seorang Joki berhasil memanfaatkan umpan matang yang diberikan kepada seorang Ardi. 20-15. Sementara unggul anak-anak Karporuci melalui seorang Anggi di sana. Budi Lembayung berikan umpan kepada seorang Dio tertahan oleh Afan. Kembali Afta di sana. Afan didorong saja di belakang. Budi Lembayung berbahaya. Fikri. Saya gagal seorang Fikri tadi melakukan tugasnya dengan baik. Dan kembali 21-15 sudah dilakukan baik sekali dan cepat kerasnya seorang yaitu Nanang berhasil dan ya selamat sudah akhirnya mulutnya komentator. Baik kembali. Baik, kembali terhubung ke lapangan sementara. Oh, ada Ardi di sana. Berbahaya, bro! Spike kerasnya seorang Adi. Luar biasa pemain yang baru saja dimasukkan, Adi. 22-16. Mas Angga, kesenengannya mati lampu. Aduh, baik kembali terhubung ke lapangan sementara. 22-16. Masih melalui seorang Joki kembali blok. Budi Lebayo berbahaya bro. Spike kerasnya seorang Nanang. Berhasil kali ini Nanang mempersempit ketertinggalannya menjadi 17-22. Pintu masih terbuka lebar untuk Putra Guntur mengejar ketertinggalannya. Bahkan membuat menyamakan poin.
Baik, kembali sebuah serangan. Ada Ardi di sana dan quick spike dari, cross spike dari serang Diki Chandra tadi. Dan 23-17 titik aman pertama diraih oleh sekuat Garpu Ruci. Kali ini melalui pemain yang baru saja dimasukkan seorang Adi. Jump shot dilakukan Adi, baik kali masuk. Kembali Budi Lebayo, angkat bola di sana dan spike kerasnya seorang Fikri. Mungkin lampu di ujung sebelah barat itu bisa dikurangi, mungkin yang 3 biji itu beda ya. Baik, balik terhubung ke lapangan. Sementara servis dilakukan oleh Budi Lebayo. Apa di sana sebuah skema serangan Apta kembali dan berhasil kali ini Apta set point 24-18. Ya, dan selangkah lagi tim dari Garpu Ruci dipastikan akan melaju ke 8 besar yang sudah ditunggu tim tangguh Wiyata Muda. Yaitu tim dari Mutiara Muda. Baru saja servis gagal dilakukan oleh seorang Ardi. 19-24. Ini adalah seorang Angge dari Putra Guntur. Sudah dilepaskan, baik sekali Avan. Kembali berbahaya dan sebuah serangan dan ya, harus diulang. Aduh, dari biji siji. Obrat. 19-24 Angge, baik sekali Angge. Ada Ardi sana berbahaya dan quick back dari seorang Diki Chandra masih jauh keluar meninggalkan lapangan. Dikacil. Ya, baik, kembali terhubung lapan. Sebentar masih seorang Angge sudah dilakukan. Baik sekali, ada Ardi Chandra. Peluang kembali ini berbahaya. Penempatan dari seorang Apta menyudahi permainan dan di